Pasca resmi dilantik Bupati Cianjur, Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur periode 2021-2026, pekerjaan rumah sudah menanti. Peran Dewan Pendidikan menjadi salah satu penopang suksesnya meningkatkan IPM Cianjur, khususnya di bidang pendidikan. Lalu apa harapan dari Dewan Penasehat? Kita simak liputan yang satu ini. Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur pasca dilantik Bupati beberapa waktu lalu diharapkan dapat memainkan perannya sebagaimana yang diamanatkan Bupati Cianjur dalam arahannya di Ruang Garuda Pendopo Pemkab Cianjur. Mengingat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Cianjur berada di peringkat paling bontot di Jawa Barat, oleh karenanya salah satu keberhasilan peningkatan IPM menjadi ranah dan pekerjaan rumah Dewan Pendidikan dalam membantu dan mendukung program Bupati Cianjur Manjur, Mandiri, Maju, Religius, dan Berakhlak Mulia. Sementara itu, selain harapan yang ditegaskan oleh orang nomor satu di Cianjur, turut angkat bicara salah satu penasehat Dewan Pendidikan untuk periode 2021-2026 untuk pendidikan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun, saya salah seorang penasehat Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur. Berharap banyak pengurus Dewan Pendidikan bisa solid, bisa kompak. Kalau memungkinkan harus kolektif kolegial. Sehubungan tugas Anda cukup berat karena Cianjur IPM pendidikannya sangat rendah. Mudah-mudahan saja dengan setelah dilantiknya oleh Pak Bupati Cianjur, Dewan Pendidikan Cianjur bisa menggerakkan berbagai lini, berbagai komponen untuk bisa disinergikan agar yang namanya IPM pendidikan di Kabupaten Cianjur bisa terdongkrak, bisa akselerasi, tidak seperti hari ini dan sangat memalukan. Termasuk juga saya berharap banyak bahwa indikatornya sangat jelas, gagal dan berhasilnya Dewan Pendidikan di Kabupaten Cianjur, mampukah yang namanya Dewan Pendidikan mendongkrak angka IPM pendidikan khususnya di Kabupaten Cianjur. Dan saya berharap banyak, termasuk juga saya percaya kalau Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur bisa mensinergikan berbagai komponen, apakah itu anggota dewan, pengusaha, birokrat, tapi dengan program yang jelas, punya visi misi yang jelas, punya rensra, blueprintnya. Mudah-mudahan saja dalam waktu masa kepemimpinan Pak Ginanjar dan reng-rengan ya bisa mengadakan dulu analisis SWOT apa yang menjadi permasalahan dunia pendidikan di Cianjur hingga IPM-nya kecil, IPM-nya rendah. Bagaimana nanti setelah diketahui permasalahannya mudah-mudahan bisa dirumuskan. Mudah-mudahan saja semua bisa bergerak, semua bisa disinergikan oleh Dewan Pendidikan untuk mencapai satu harapan masyarakat Cianjur untuk dibuktikan oleh Dewan Pendidikan bahwa bergeraknya yang namanya angka IPM Cianjur tidak seperti hari ini. Sebagai mitra strategis pemerintah, Dewan Pendidikan didukung masyarakat luas dan komitmen para pemangku kepentingan menjadi salah satu kata kunci untuk merealisasikan akselerasi peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV. Dengan